yang harus disiapkan, kunci T10, kunci ring 410, kunci L5, L5 atau L6 ya, lupa. Nah ini ku obeng, speedometer, speedometernya dipotong sedikit ujungnya, sedikit aja diterabas supaya nggak nyangkut. Nah, kedok Galaxy, Sepion R25, tangkai bulat begini, bulat. Bisa juga nanti pakai tomok juga bisa, bentukannya bisa buat tomok, baut buat spion, ring 4, baut 10, mur, dan gini, murnya harus dua. Ini dari dasi diambil, dasi motor cabut, pindahkan nanti ke kedok. Kunci monel, bracket plat nomor. Oke, sekarang kita coba sakit. Oh ya, kabel pis, jangan lupa 1 4, siapkan 4 2. Dan kita coba rakit. Sekarang kita rakit dulu speedometernya begini. Cuk. Oke, sekarang dulu ini. Ini di dalamnya ada ditanam kawat 2 buah, kawat ini juga kawat. Tangkainya pun dari plat yang ditanam supaya nggak patah, nggak mudah patah. Masukkan speedometernya. Oke, masuk. Kalau kurang masuk bisa diampas pojoknya, ini biasanya nyangkut di pojok. Kunci masukkan ke sini. Ini yang tadi rangkaikan, lalu diikat. Cek dulu belakang, nggak rapat. Kalau begini malah rapi, nggak ada lubang baut, kuat. Oke, sekarang rakit ini sudah selesai. Nanti kalau memang itu bisa dipotong, kalau masukkan dulu sini. Oke, kita rakit itu sepiannya. Seterusnya ini clip yang di dasi, dasi yang di motor dicopot, ambil clipnya, copot, pindahkan ke, nah taruh di sini,
Ini harus jepit dulu sebenarnya. Ini jangan sampai terbalik. Ini. Kanan kiri juga dipasang. Plat ini buat plat mabar. Boleh ke sini. Kerasnya tak. Tang. Tekuk, tekuk, tekuk. Gini, tak. Ini tekuk sini, tek. Terus lalu ini masukin aja ke sini obeng. Tekuk. Ayo ke sini. Tekuk. Nah. Jadi ganti gaiter Z. Terpas. Nah. Cuman pakai obeng saja. Ini. Nah, ini masuk. Buat nanti. Nah, isil. Isilnya pasang terakhir. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, spion sudah terpasang. Sekarang kita siapkan baut. Jadi tiga. Ini motor udah pakai stang Beat Street. Stang Beat Street. Saklarnya pakai punya Scoopy. Ini stang Beat Street ini. Ini poskom, dudukannya poskom. Cover, terus ada riser Beat Street juga. Sama ya, sama kunciannya. Stang lebih bagus itu pakai punya CB150R, tapi kalau ini pakai stang Beat Street. Nanti tinggal lubang bautnya aja yang dibikin baru supaya supaya dia bisa disetel posisinya. Ini kabel-kabel saklar, kabel saklar aja mungkin yang dipanjangin supaya dia bisa nambah ke samping, cuman kabel aja. Yang ini masih standar. Standar-standar, cuma posisi yang di bawah sini yang dirubah. Ini di bawah sini ada buat dudukan selang rem, selang gas. Kawat-kawatnya semua itu tinggal dilompatin aja. Dilompatin. Jadi dia bisa lebih naik ke atas. Cuman itu aja. Ini masih standar, ini enggak ada, ini enggak dirubah, cuma dirubah kabel ini aja, kabel saklar ini yang dipanjangin. CBS dicabut. CBS-nya mau enggak mau dicabut sih. Nah, sekarang kita coba pasang. Ini bautnya. Masukkan yang ring besar di bawah. Yang sedang di atas. Dan. Kencangkan terlebih dulu. Kencang. Kuat. Pasang kelipnya. Sebelumnya kelipnya harus pasang gini. Ini kelipnya. Oke. Pasang. Baru oke, pasang, pasang sini. Apa? Oke. Okay. Sudah.
itu apa? Cukupnya tumbler. Sama itu apa? Sudah terpasang. Kita tes speedometernya. Normal. Sin. Nah, speedometer belum aman. Motor. Oke, ini bisa diseter begini. Ini lebih enak dilihatnya. Jelas. Tuh ada sendal. Tuh sendalnya di sana tuh. Tuh. Sendalnya kelihatan. Tuh, tinggal di ke atas. Nah, itu dia. Ketiang. Ketiang kan? Tiang. Kita lihat posisi tiang mana. Tiang. Tuh. Tuh. Di tiang itu ada di samping situ, jadi kalau orang kelihatan, pokoknya lawan belakang lebih jelas di sini posisinya. Ini top pandangannya. Nah, tuh tiang tuh kelihatan kan, kalau kurang tinggal digeser begini tuh kelihatan banget, jelas banget mau kemana lihatnya tuh, jelas banget. Oke, itu foto stop, itu foto stop, itu foto stop.